Okay, dalam melayari kehidupan berkeluarga ni, sememangnya orang yang paling diberikan tanggungjawab berat adalah para suami dan bapa. Kalau kita lihat dalam surah An-Nisa ayat 34 tu, Ar-Rijal Qawamun ala Nisa. Jadi di situ memang dalam konteks keluarga, memang lelaki itu Allah berikan tanggungjawab qawama. Ya? Dan qawama ini sebenarnya bukanlah satu, mungkin yang paling hampir dia punya pemaknanya adalah mereka yang lelaki itu, ya, diberikan tanggungjawab untuk menguruskan, ya, urusan kehidupan wanita itu. Dia bukan maksudnya ketua ataupun pemimpin yang yang hinggakan ikut cakap dia saja begitu, ya. Jadi oleh sebab itu, dalam konteks ini memang kita, terutamanya saya pergi lebih dekat lagi adalah bagaimana kita para ibu mendidik anak-anak lelaki kita, ya. Adakah kita meletakkan apa orang kata satu tanggungjawab supaya dia, ya, sedar bahawa tanggungjawab yang perlu dipikulnya itu adalah dalam konteks memberikan keperluan asas dan juga keperluan kasih sayang, ya, semua aspek kehidupan untuk isterinya dan juga anak-anaknya selepas tu. Dan keluarga ini mesti boleh melihat dia pun sifat kepemimpinan tersebut yang tidaklah diwarnai dengan kekerasan, dengan kekasaran, ya. Seolah-olah itu sajalah caranya untuk membentuk keluarga ini, tetapi sebaliknya melihat pula kepada contoh teladan yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang bagaimana sifat lunaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terhadap ahli keluarganya, ya. Tidak pernah berkasar, melakukan perkara yang menyakitkan, ya. Maka maknanya, ya, orang lelaki sebenarnya sudah ada contoh teladan, ya, dalam konteks Rasulullah SAW itu. Dan pada saya, ya, memang tidak dapat tidak, kita mesti melengkapkan diri dengan ilmu. Ya, dan ilmu itulah sebenarnya yang memperkayakan. Maka ilmu kebapaan ini memanglah satu yang mungkin perlu dicari. Dia tak ada diajar di sekolah-sekolah kebapaan, ya. Macam keibuan juga tak ada sekolah keibuan. Tapi saya rasa yang patut ada lah kot, supaya kita ni boleh bagi lesen dekat ni, sebelum kita nak ada anak dan membesarkan anak-anak ini dalam keluarga kita. Memang sepatutnya ibu dan ayah ini mempunyai kelayakan, ya, untuk memulakan satu kehidupan, ya, hidup berkeluarga, yang mana di situlah letaknya medan latihan, ya, untuk generasi akan datang. Jadi mudah-mudahan kita sangat berharap kepada para suami, ya, dan juga para bapa untuk sentiasa meningkatkan kemahiran kebapaan mereka. Dan insya-Allah yang paling seronok ni, ya, untuk hidup di bawah kata pimpinan tuan-tuan adalah, ya, isteri dan anak-anak tuan-tuan semua. Insya-Allah, ya, mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk menjadi lebih baik hari ini dibandingkan semalam, dan mudah-mudahan besok kita menjadi, ya, insan yang jauh lebih baik daripada hari ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat, ya, dalam suasana semasa, memang, ya, dengan isu-isu sosial, ya, dan juga semua aspek lah, ya, terutamanya selepas pandemik COVID-19 kita kali ini, yang memang kita rasakan akan banyak mengubah, ya, norma-norma baru yang terpaksa kita lalui. Kecabarannya bukanlah semakin orang kata berkurangan, tapi ianya semakin bertambah. Dan oleh sebab itu kita sebagai ibu dan ayah, ya, suami dan isteri yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi nahkoda kepada bahtera keluarga kita ni, maka kalau analoginya, kita kena bersedia untuk berhadapan dengan, ya, ombak gelombang
ya, taufan yang bakal melanda bahtera kita ni. Ya. Jadi kalau kita lihat hari ini yang paling penting ya pada saya adalah rumah tangga kita itu ya menjadi satu tempat untuk anak-anak kita berlindung ya daripada segala kemelut yang ada di luar sana, maka dia mesti melihat bahawa rumahnya adalah tempat perlindungan ya. Bukannya rumah itu sendiri adalah neraka bagi dia kan ya. Dan dalam konteks ini kita kena apa mencuba menghasilkan syurga di dalam rumah kita. Mudah-mudahan kita boleh membina rumah pula di syurga. Ya, itu cantik sangat tu. Tapi maknanya kita memang tidak boleh tidak menyediakan diri kita dulu ya, satunya dengan kompetensi ya, ataupun kompetensi ini adalah gabungan antara ilmu ya, kemudian kemahiran dan juga sikap dan perilaku kita yang diasaskan kepada nilai yang kita pegang. Ini dia nama kompetensi. So apa yang mesti kita sediakan adalah kompetensi keibubapaan ya, abad ke-21 ni. Apakah dia? Nak ya, mau tidak mau kita mesti meletakkan nilai yang mantap untuk anak-anak kita supaya ianya menjadi, kalau kata rumah itu, dia adalah tiang seri ataupun orang kata kita punya piling tu kan, supaya rumah itu teguh ya, walaupun katalah ada bumbung, ada tingkap, tapi piling ataupun foundation itu tak kuat, maka amat mudahlah ya rumah itu untuk roboh. Jadi nilai itu yang kita kena berikan kepada anak-anak kita, kompas moral kehidupan dia ya, terutamanya apabila hari ini mungkin kerja-kerja yang boleh dibuat oleh tenaga tulang pat kerat kita ni boleh sangat dibuat oleh mesin dan robot sekarang ni yang boleh juga berfikir secara sendiri, maka apa yang manusia ya, maknanya kita dan anak-anak kita mesti pegang adalah nilai-nilai yang akan menentukan apakah tindak tanduk dia sebelum ini ya, selepas ini. Maka dengan itu nilai yang penting adalah nilai agama ini ya, yang mana kita mungkin katakan kita nak dapat syurga dan kita nak jauhkan diri daripada neraka, tapi sebenarnya kita mungkin kena lebih mendasar lagi, iaitu sebenarnya syurga itu adalah ya diperolehi apabila adanya keridaan Allah ya kepada segala tingkah laku yang kita perbuat. Mendapat keridaan Allah, maka ganjarannya syurga, dan itu adalah tahap penghormatan yang sangat tinggi bagi seorang insan. Dalam masa yang sama, kita kena menjauhi neraka itu kerana itulah titik penghinaan yang terlalu rendah bagi seorang manusia. Ya, terlalu hina. Maka kita tidak mahu ya menjatuhkan diri kita kepada kehinaan yang sebegitu. Ya, maka dengan itu kedua ini mengimbangi ya segala tindak tanduk kita dan meletakkan nilai dan neraca untuk anak-anak kita hidup ya berhadapan dengan segala macam cabaran yang bakal mendatang. Kita mungkin tak mampu ya tuan-tuan dan puan-puan untuk berada di mana saja anak kita berada ya, tapi kita kena bagikan dia kompetensi ini. Maka dia kena tahu nilainya. Sesuatu perkara itu mesti dinilai begini. Apa nilainya di dunia? Apa nilainya di akhirat? Ya, maka sekiranya ia sangat bernilai di dunia, ya dianggap sangat tinggi nilainya di dunia dan juga mendapat nilai yang tinggi juga di akhirat, itulah benda yang kita kena buat. Ya. Tetapi kalaulah misalnya satu yang kita buat itu nilainya rendah ya, sangat orang kata hina juga di dunia ini dan juga mendapat ganjaran ya ataupun mendapat azab sengsara di neraka ketika akhirat kita, itu perkara yang mesti kita jauhi. Tapi ada juga perkara yang mungkin kita buat tak ada nilai di dunia, tak ada juga nilai di akhirat, pun tak boleh buat, itulah roh ya. Jadi begini ya, cabaran kita adalah untuk memudahkan konteks nilai ini kepada anak-anak kita. Ada juga perkara yang sangat bernilai di dunia tapi di akhirat tak ada langsung harganya. Tapi kalau nak buat, kita hanya dapat apa orang kata nilai yang di dunia ini sajalah. Tapi ada juga perkara yang tidak langsung dinilai manusia sebagai tinggi dan mulia, tapi Allah sangat memuliakan. Maka itu mesti kena buat juga. Ha, ya? Jadi itulah antara perkara yang saya kira mesti kita berikan kepada anak-anak kita. Satu lagi ya, mungkin tambahan kepada doa yang kita dah bacakan tu. Kita mohon Allah membimbing kita dalam konteks keibubapaan kita ni. Dan apabila anak-anak kita melakukan sesuatu yang akan membawa dia kepada ya, bahaya dan juga kesesatan yang semakin apa orang kata semakin buruk, di peringkat awal lagi kita mohon pada Allah SWT untuk
memberikan kita apa pengetahuan tentang apa yang nak kita lakukan tu, supaya kita boleh ya lakukan intervensi ya secepat mungkin sebelum anak kita dah jauh dah ya apa tergelincir daripada jalan yang sebenarnya. Dan bila kita berdoa tu, dan kalau dia makbulkan Allah, maka bersedialah ya tuan-tuan dan puan-puan untuk berhadapan dengan 1001 macam kemungkinan yang anak-anak kita mungkin lakukan ya, yang merupakan ujian bagi kita. Tapi percayalah ya, Allah sentiasa ada untuk membimbing kita. Dan insya-Allah bila kita mempunyai sifat Ibadurrahman ini yang sentiasa bergantung harap dengan Allah, maka hanya Allah sajalah ya, yang menjadi pemimpin kita dan yang memberikan petunjuk untuk penyelesaian masalah kita. Jadi kalau kita lihat dalam konteks kaitannya dengan bulan kemerdekaan ini ya, insya-Allah apabila kita mampu mendidik diri kita dan keluarga menjadi orang-orang yang mempunyai sifat Ibadurrahman ini, cuba bayangkan ya, mereka ini menjadi anggota masyarakat ya yang akan memakmurkan lagi masyarakat dan juga negara ini ya. Dalam konteks ini yang kita mesti jelas adalah sebenarnya manusia ini dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dalam konteks menghambakan diri ya, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Memang itu sebagaimana dinyatakan dalam surah Az-Zariyat ayat 56, itulah tujuan utama dan satu-satunya tujuan Allah menciptakan kita jin dan manusia ini adalah untuk menjadi abdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi Ibadurrahman ini dia memang itu, dia memenuhi segala apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dan manusia yang menjadi abdi kepada Allah, dia sebenarnya manusia yang merdeka daripada konteks yang lain ya. Maknanya dia tidak menghambakan diri kepada orang lain ya. Tadi itu kita lihat pasangan suami isteri mendoakan, kita tidak menjadi hamba kepada satu sama lain ya. Maka dengan itu tidak boleh ada seorang ya, baik suami atau isteri yang mendera ya pasangannya, bukan saja mungkin deraan fizikal, tapi yang paling penting yang orang selalu lupa adalah penderaan psikologi ya, penderaan dari sudut emosi. Maka kerana dia tidak melihat sebagai saya berkuasa lagi daripada ya yang seorang lagi ya, kita tahu penderaan sekarang bukan hanya berlaku antara suami dengan isteri ya, berlaku juga isteri yang mendera suami. Penderaan akan berlaku juga, jangan lupa penderaan anak-anak ya, mendera ibu ayah yang warga emas yang sudah tak berdaya ya. So penderaan akan berlaku bila kita merasa kita tuan dan orang yang seorang lagi itu adalah hamba kita. Tetapi apabila ya, kita mengabdikan diri pada Allah, kita bebas daripada hubungan dan juga apa dinamik perhubungan yang sebegini. Maka apa yang ada adalah insan ya yang saling apa berusaha untuk sentiasa menjadi penyejuk mata kepada pasangannya. Kalau kita ada anak pun, anak-anak yang memang nak menggembirakan orang tuanya ya, dia tidak akan menyusahkan, dia tidak akan melakukan perkara yang dia tahu ibu dan ayah dia ya, dah lama ibu ayah dia kata ini bukan apa yang patut kita buat ya, walaupun dia mungkin nak buat, tapi dia ya, sebab dia adalah zuriat yang menyejukkan mata ibu dan ayah ni tadi ya, menyejukkan menyenangkan hati ibu dan ayah. Dan bayangkan kalau misalnya ya, kita adalah imam kepada orang-orang yang bertakwa. Macam kita tahu ya, konteks orang yang bertakwa itu adalah mereka yang ya, takutnya ya, hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak takut pula ya, dengan orang yang lain. Maka di situ juga dia sebenarnya seiring tu. Dia tak langsung apa mencapah, dia selari ya. Jadi apabila kita mengabdikan diri kepada Allah, maka kita akan membina keyakinan, ketakwaan kita, iman yang mendalam. Maka inilah dia ya, elemen dan unsur-unsur ahli masyarakat yang kita mahu membangunkan ya, negara kita yang memang telah merdeka daripada penjajahan luar. Tapi jangan lupa kita masih perlu memerdekakan kerangka fikir kita. Dan kalau kita lihat ya, apa yang digariskan dalam Ibadurrahman,
ini adalah ciri-ciri mereka yang mempunyai kerangka fikir yang merdeka, ya, yang bersambah, yang dinamik, ya, dan yang mampu menjadi pemimpin kepada ahli masyarakat yang lain. Ya, jadi saya kira memang kita sangat memerlukan, ya, rakyat Malaysia khususnya di kalangan umat Islam yang mempunyai ciri-ciri ini. Dia kalau boleh dia macam checklist lah kan. Tengok 12 ni kita dah ada ke belum. Ha, ya, kalau dah ada pun dalam skala 1 ke 10 tu berapa kita? Ha, ya, contoh satu, tawaduk. Kita ni mungkin kat belah mana? Janganlah semua 10-10-nya itu namanya perasan. Ha, ya, dan kalau itu tidak ada banyak orang kata muhasabah diri. Kita masih lagi perlu banyak perbaiki dari sudut tawaduk kita. Dari sudut budi bahasa kita. Ya, sekarang ni ya, bahasa kita tu khususnya kalau ada dengan media sosial kita, mentang-mentang lah orang tu tak tahu siapa kita, kita rasa kita boleh cakap apa saja. Ya? Dalam konteks mendirikan solat malam itu sebagai daya tahan dalaman kita, ya? Ketakutan kita kepada neraka itu, bagaimana agaknya yang kita terjemahkan yang dalam konteks supaya kita ini dijauhkan daripada Allah sejauh-jauhnya daripada neraka. Dalam konteks menguruskan harta yang Allah berikan kita sebagai amanah, ya, kita tidak boros sangat atau tidak juga kedekut sangat, ya, dalam konteks tauhid dan keimanan kita, ya, dalam menghormati kehidupan orang lain, ya, nyawanya juga, ya, dalam menjauhkan diri daripada perbuatan-perbuatan mungkar seperti zina, ya, memastikan taubat dan, ya, penyesalan kita adalah taubat yang betul-betul, ya, nasuha tu. Ya, dan tidak juga kita ini menggadaikan prinsip kita, ya, dan meminggirkan integriti dengan bersumpah yang palsu semata-mata untuk kepentingan diri kita. Dan juga, ya, menjadi mereka yang mentadabbur, ya, melihat ibrah ataupun apa di sebalik ayat-ayat Quran itu. Dan, ya, banyak mana agaknya dalam sehari itu kita berdoa, ya, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Insya-Allah mudah-mudahan kita sebenarnya ada garis panduan, ya, kalau misalnya dah ada checklist tu. So sekarang ni inilah, ya, satu sinarai semak yang mesti kita sentiasa jadikan panduan bukan sahaja diri kita tapi juga diri, ya, keluarga kita. Insya-Allah, ya, mudah-mudahan kita diberikan Allah dimakbulkan doa kita itu. Dan mudah-mudahan negara kita ini menjadi negara yang terus aman damai, ya, dan juga menjadi negara yang dicontohi oleh negara lain di dunia ini, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita akan membincangkan tentang ciri yang ke-12 untuk Ibadurrahman, iaitu, ya, kalau kita lihat dalam ayat itu adalah mereka yang mendoakan untuk kebaikan keluarga, ya, pasangannya dan keturunannya, dan juga, ya, memohon kepada Allah supaya kita ini menjadi ketua kepada mereka yang bertakwa, ya. Jadi kalau kita lihat ayat 74 itu, auzubillahi minasyaitonirrajim walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, ya. Maka mereka ini, Ibadurrahman ini adalah mereka yang berdoa, ya, dengan doa, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami dari pasangan-pasangan kami. Maknanya pasangan tu, kalau yang berdoa itu seorang lelaki, maka pasangannya isterinya. Dan kalau yang berdoa itu adalah seorang isteri, maka pasangannya itu adalah suaminya. Dan zuriat keturunan kami, ya, perkara-perkara yang menyukakan hati kami melihatnya. Qurrata a'yun, menyejukkan mata ni. Ha, ya? Ha, dan, ya, jadikanlah kami imam ikutan bagi orang yang bertakwa. Ya? Jadi begitulah sekali bila kita lihat, ya, dalam konteks Ibadurrahman ini, iaitu orang-orang yang, ya, mempunyai ciri-ciri yang mana, ya, seperti sifat rahmannya, ya, kasih sayang Allah itu, dan juga mereka yang berhak diberi oleh Allah kasih sayang Allah. Maka antaranya selepas semua ciri-ciri itu,
adalah sandaran dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan doa bagi Ibadurrahman itu dia bermula dengan keluarga dia. Ya, tentu sekali kita berdoa untuk diri kita dan keluarga kita, kerana ya, Ibadurrahman ini dia jelas bahawa apabila keluarga itu ya mantap, keluarga itu dapat menjadi satu keluarga yang ya memiliki sakinah, mawaddah dan rahmah, daripada keluarga itulah nanti akan lahirnya pemimpin ya bagi orang-orang yang bertakwa. Saya teringat arwah bapa saya masa ya menghuraikan tentang doa ini, dia kata begitulah indahnya doa yang dinukilkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maknanya satu, kita mohon pasangan kita, zuriat kita itu menjadi ya penyejuk mata kita. Yang itu maknanya perkataan menyejukkan mata atau menggembirakan hati kita tu pun dah sebenarnya satu kata apa perkataan yang mewakili seribu ya rasa dan juga apa orang kata keindahan. Kemudian ya minta pula untuk jadi imam kepada siapa? Kepada orang yang bertakwa. Jadi saya ingat arwah bapa saya kata, kalau nak jadi imam kepada orang yang bertakwa, mestilah kita ni yang paling baik takwanya. Bukan calang-calang punya takwa. Ya? Sebab nak jadi imam kepada orang yang bertakwa. Jadi dalam doa yang sebegitu ringkas, tapi sebenarnya dia sangat sarat, sangat padat ya, dengan orang kata harapan yang diletakkan itu. Jadi begitulah ya kalau kita lihat ya, ciri-ciri yang harus kita lihat di dalam diri kita. Mungkin kita ni dah banyak usaha, ikhtiar, ya? Orang pun dah kata, amboi, ya, kita ni tergolong dan golongan orang yang sangat banyak amalnya, amilin. Tapi kalau tidak di, ya, disertakan dengan pengharapan, sandaran kepada Allah SWT tu, ianya masih lagi sesuatu yang orang kata belum lagi betul-betul ya, merangkumi dalam konteks sifat ya, Ibadurrahman itu. Ya? Jadi oleh sebab itu nampak jelas bahawa daripada 12 ciri-ciri itu ya, yang terakhir ini, yang ke-12 ini adalah mereka yang ya, memohon kepada Allah SWT tentang doa yang sebegini orang kata sebegini padat, sebegini sarat, sebegini mendalam. Dan saya kira sebagai kita ni ha, yang ada keluarga ya, memang ini antara doa yang tak boleh kita tinggalkan.